Aku mau berbuka puasa dulu ya teman-teman, meskipun agak telat ini berbukanya ya. Hai besti-besti, balik lagi di konten aku. Ini ceritanya lagi ngabuburit ya teman-teman. Ceritanya lagi ngabuburit biar sama kayak teman-teman. Ini aku lagi jalan-jalan di piramid ya teman-teman. Lagi mau cari sesuatu karena tadi itu disuruh beli baterai sama kakaknya. Sama kakak ke satu kayak gitu ya teman-teman. Ini kita lagi nyari tempatnya. Kita lagi nyari alamatnya dulu, tokonya di mana. Karena baru pertama kali ya, guys. Guys, bestie, lur semuanya ya, teman-teman. Kalau nanti misalnya kita kemalaman, kita nanti buka puasanya beli ini aja, guys. Beli nasi kotak aja. Ini kita sudah sampai ke tokonya tadi itu. Toslight atau sentolop kayak gitu guys. Ini di toko ini tuh jual bermacam-macam baterai, cop-copan, lampu-lampu, pokoknya semua peralatan kayak lampu-lampu kayak gitu guys, lampu-lampu semuanya. Habis dari sini nanti kita langsung lanjut pulang ya teman-teman. Ya, ini tokonya dari luar. Ya, ini kita mau perjalanan pulang dulu ya guys. Nanti pulangnya aku mau beli makan aja, beli nasi kotak aja buat berbuka puasa ya guys. Nah, ini aku udah nyampe di tempat kita beli makanan atau nasi kotak di Taiwan kayak gini ya teman-teman. Habis ini lanjut lagi kita beli minuman, kita beli jus semangka. Kita sambil nunggu ya karena masih antri itu. Masih antri, kita sambil lihat-lihat jalanan maksudnya. Nah, ini kita tadi kebetulan belinya itu gelas yang besar itu loh, 45 NT aja guys. Nah, ini sudahlah, ini kita sudah lanjut lagi, udah sampai rumah ya guys. Udah dapat, kita mau masuk rumah dulu. Jangan lupa kalau masuk rumah baca assalamualaikum ya teman-teman, biar gak ada setan. Hahaha. Gak terasa puasanya udah dapat berapa hari ya, 6 hari kalau enggak 7 hari ya. Aku mau tutup jendela dulu ini. Nah, ini udah dapat nasi bentangnya. Terus aku mau lanjut, mau tak bawa ke dapur, mau tak buka karena sudah lapar karena kemalaman buka puasanya. Ya, sekarang aku mau buka puasa dulu ya teman-teman. Semoga teman-teman yang di rumah selamat menjalankan ibadah puasa sampai selesai.
Kalau di Taiwan tuh nasi kotaknya seperti ini, guys. Nah, mantap. Lengkap, guys. Ini aku tadi beli ini. Beli jus semangka, teman-teman. Segini 45 NT ya, guys. Mau berbuka dulu, jangan lupa berdoa. Amin amin ya rabbal alamin. Kita minum dulu. Telat, guys. Ah, ya Allah, seger ya. Kemarin aku punya blenderan, guys. Kemarin itu blenderanku di mana ya? Ini. Kemarin aku punya blenderan balado yang kemarin aku masak itu tinggal satu. Aku mau panasin dulu ya, teman-teman. Panasin dulu di tenko sambil kita makan berbuka puasa. Di malam ini kemalaman pulangnya, jadi nggak sempat masak ya, teman-teman. Makanya kita beli tadi. Ya. Jadi kebetulan beli udah telat, agak telat gitu beli ininya, pentangnya. Jadi sayurnya tinggal sedikit. Ini ada jamur sama sayur asin. Jamur sama sayur asin ya, teman-teman. Ini wortel, jamur, sayur asin. Terus ini ada tokan. Tahu, kayak tahu bacem diiris-iris kayak gini. Terus ada sayur ini. Brokoli putih, lauknya cipai. Nah, oke. Sambil kita nungguin tadi blenderanku ya, balado telurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Buat teman-teman, selamat berbuka puasa. Sayur asin dimasak asin ini enak, guys. Kalau pulangnya agak siangan tadi ya, ada waktu untuk masak, guys. Kalau malam akan minta beli gak puasa pertama dulu. Kalau pusing puasa pertama masih penyesuaian. Aku juga gak makan puasa pertama.
Halo. Buka puasa, kadang-kadang tuh bikin video. Kalau sahur aku enggak bikin video ya. Ini puasa pertama aku di luar negeri ya. Kadang-kadang puasa pertama di sini sendirian, teringat puasa di kampung rame-rame sama keluarga, sama ibu, sama adik. Nah, gitu, bro. Bikin dong, rendangnya pas panas sekonin pak sampai nungguin air yang panas ini dia. Enggak, rendang belum baruan, tak bagi sama suamiku. Pedes. Kentang. Alhamdulillah. Udah mau habis, guys. Buat sahur nanti malam, belum mikir nanti mau pakai apa. Kalau bingung-bingung nanti sahurnya pakai, nanti aku sahur pakai mie aja teman-teman. Ini sedap. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Makasih ya, teman-teman. Buka hari ini. Beli bentang. Ini pola
Kayaknya sampai ini kantek. Gue dipinum lagi ya. Buat sahur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat selalu ya teman-teman. Dan bisa lancar menjalankan ibadah puasanya. Bye bye. Thanks for watching my video. Thank you.